Halo guys, ini gue mau pulang kerja. Ini gue mau pulang kerja jam 4 lewat sih. Dan gue mau pulang kerja dulu ya guys. Ini gue sambil ngevlog. Sambil ngevlog. Gimana hasilnya? Gimana hasilnya nanti kita lihat aja. Gue kalau nggak ngevlog gue nggak dapet konten guys. Dari kemarin gue udah seminggu gue nggak ngevlog karena gue sakit, jadi gue nggak dapet konten. Makanya coba ini gue mau ngevlog. Ini gue sambil reading santuy guys. Gue sambil reading santuy. Gue sambil ngevlog. Tahu kan dapat konten. Nah, gue hampir satu mingguan guys nggak upload video karena gue sakit. Udah satu minggu dan ini udah lumayan baik kan. Jadi ini gue coba ngonten lagi. Coba gue bikin video lagi. Ini gue di daerah mana ya? Ada yang tahu nggak ya? Kereta guys berhenti dulu. Ini sebenarnya gue kenapa nggak ngonten karena kaki gue sakit banget guys, yang sebelah kanan ini dari kemarin nih kaki gue sakit. Jadi gue nggak ngonten tuh udah hampir 2 bulan lah, 2 bulan 2 minggu. Dan gue terakhir upload itu seminggu yang lalu. Dan ini gue coba ngonten lagi. Ini panas banget guys karena ini sore-sore. Buat kalian semua apa kabar? Ada yang kangen gak ya? Nah ini kita ngelewatin stasiun Kemayoran guys. Kita reading kita gas tipis-tipis aja nih, santai, gak kenceng-kenceng. Menikmati jalanan sore guys. Ini gue lagi pilek guys. Gue ini sebenarnya gak enak badan dari hari Jumat. Gue tepat dari hari Jumat nih. Makanya gue coba ngevlog lagi sekarang. Ini angkot nganan-nganan sih, gimana sih? Ini bawa barang apa nih, banyak banget ya. Aduh, di sini mulai macet nih pasti. Gimana guys, kabar kalian? Terima kasih ya yang udah nyimak video ini, yang udah nonton video ini. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah-salah kata, kalau lagi ngevlog kayak gini guys, karena ini gue masih pemula, masih belajar. Masih belajar dari teman-teman semua yang udah senior. Gas tipis-tipis aja, guys. Nah, ini udah lumayan enggak panas-panas banget. Tadinya panas banget, guys. Kalau pulang jam 4 tuh panas banget. Panas-panas banget deh, lumayan. Duh, pilek nih, gak enak banget. Suaraku jadi kayak bindeng-bindeng gimana gitu guys. Ini gue reading santuy. Gak kenceng-kenceng banget dan... Aduh, kaki aku ini masih sakit sebenarnya guys. Kaki aku yang sebelah kanan ini masih sakit-sakit ngilu. Aduh.
sore ini jalanannya lumayan lancar, nggak macet, cuman rame lancar sih ini. Ini suara aku kedengeran nggak ya? Aduh, gak enak banget nih guys, gue lagi pilek. Maaf banget ya kalau suaranya mungkin kurang nyaman didengar. Guys, ini suasana sore di Jakarta Pusat, guys. Oh iya, teman-teman gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Jangan sampai sakit, harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jaga hati. Gini kan enak nih jalanannya, lancar gitu, nggak macet ya kan, jadinya enak, nggak capek. Oke guys, thank you yang udah subscribe, like, komen, terima kasih banyak. Tanpa kalian saya saya begini. Mulai macet nih, mulai padat merayap guys. Gak ada yang penting ya, biasanya ada yang penting-penting nih. Duh, ini telinga aku rasanya gimana gitu. Guys, buat kalian semua thanks your kasih yang udah nonton, jangan bosen-bosen ya, ini kita sama-sama belajar, sama-sama nyimak. Ternyata di sini rame banget guys. Nah di sini yang sering orang nyebrang sembarangan tuh, pernah gue mau nabrak gerobak di sini guys, gara-gara orang nyebrang sembarangan. Dan wow, polisi sekali di sana. Oh, padat banget, guys. Ini mau lewat mana nih? Sama aja kanan kiri juga padat ini. Podo wae. Stuck. Padet banget jalanannya, guys. Wadidaw. Bingung mau ngomong apa. Ini udah mau nyampe sih, deket sih guys, dari kantor ke rumah ke kosan gue itu paling cuma 15 menit lah, 15 menit tuh kalau lancar. Kalau macet bisa 20 sampai 25 menit sih. Tapi ini bakalan macet banget guys, lihat. Aduh, padet banget. Di depan padet banget. Pilek, gak enak banget rasanya ya.
angkot, aduh, gimana sih, padat banget guys. Gimana di daerah kalian, sepadat ini enggak ya jalurnya? Apa cuma di sini doang yang padat? Oh my god, sekali. Bendera udah banyak nih, udah bawa 17-an kali ya. Bendera merah putih udah banyak tuh guys. Tapi ini gue bentar lagi udah mau sampai guys. Ini gue belok kiri sampai gang kosan gue. Belok kiri gue sampai. Aduh. Thanks ya guys yang udah ngikutin. Ini gue udah mau sampai, gue mau beli makan dulu, lapar. Makasih banyak yang udah nonton, like, comment, subscribe. Makasih banyak. Thank you buat kalian semua.